Setiap pembubaran APBD harus membayar saksi dokter Anies Indra Haryadi untuk diperintahkan menyetorkan uang sebesar 230 juta. Sesuai dengan itu, berkas perkara kami belum menerima pada hari ini. Maka kami mohon untuk menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum selama 2 minggu. Terima kasih, majelis yang kami hormati. Dan apabila ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan terdakwa harus dirawat inap, maka saudara juga diberi kewajiban untuk menyediakan 3 kamar, 1 kamar untuk terdakwa ringan, 2 kamar ringan untuk petugas penjaga, dan seluruh biaya yang timbul akibat perawatan itu ditanggung oleh terdakwa. Jika saudara setuju dengan cara itu, kami beri izin. Ini ya, izin yang kami sampaikan tadi, karena kami sudah dimaafkan. Baik, sidang kita tutup. Siap, mohon maaf. Masih ada sidang kita tutup sampai hari Kamis tanggal 21 Juli. Kita bikin aja kemulia. Jadi untuk monggo sampai sore itu belum bisa. Jadi selama 2 hari ini. Oh gitu ya. Seminar. Ya. Kita ambil suasana di luar aja. Kita nggak ke dalam. Kan melalui pengacara yang itu. Pengacaranya Pak Toto. Pak siapa itu namanya Pak? Di kenyataan.
Ada ketemu Parkinson atau enggak? Oh, enggak ada Parkinson. Apa itu? Dia ada rasa tebal pada wajah. Tebal. Itu ya. Apa itu? Penyakit apa? Ya, masih kita cari. Kita cari secara kedokteran istilahnya apa, Dok? Ya, rasa tebal. Ada gangguan awal, ada gangguan baik. Tensi darah gimana, Dok? Ah, tensi darah bidangnya internal. Nah, sarafnya berarti normal, Pak, ya? Baik. Nah, hanya ada rasa tebal pada wajah. Oh, enggak ada Parkinson. Itu apa? Penyakit apa itu? Istilahnya apa? Banyak faktor. Seperti apa salah satunya? Salah satunya bisa oleh karena stres, bisa. Oleh karena kencing manis juga bisa, macam-macam. Ya. Tapi di situ itu tidak lama untuk mengobatinya. Bagaimana? Untuk mengobatinya tidak selama-selama. Oh, enggak ya. Ini masih gejala atau perawatan medisnya akan ini adalah pasiennya dokter internis ya. Jadi saya hanya diundang untuk menyelesaikan masalah rasa tebal di wajah saja. Gitu. Dan ya. Itu apa yang akan di rekomendasinya, Dok? Itu nanti akan saya berikan jawaban pada internalnya, pada dokter penyakit jantung. Kemungkinan optam ya. Bagaimana? Mungkinan optam. Ini saya opname di sini, iya tak? Inap, Dok. Inap waktu. Maksudnya inap agak lama atau misalnya? Ini kan rawat inap. Ini. Nah, hari pertama ya. Kemungkinan ya. Lebih dari sehari gitu. Oh, lebih dari sehari, mungkin lebih dari sehari. Oh, belum tentu. Belum tentu, mungkin kurang ya. Keluhan lain dari pasien apa? Keluhan lain yang tadi disampaikan pada saya, itu nyeri pinggangnya. Ya, nyeri pinggang, tapi nyeri pinggang juga agak sulit diterjemahkan karena apa? Karena orang itu kalau berbaring lama ya nyeri deh, banyaknya ya. Atau karena ya. Rematik atau penyakit. Kalau rematik itu bidangnya penyakit dalam. Tapi saya temukan kok tidak. Gitu loh, ya. Analisis awal dari pemeriksaan.
kepada saksi Mukhtar Dewang dimohon masuk ke ruang persidangan. Itu sesuai lafal sumpah tadi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya ya, tanpa ada tekanan apa adanya ya. Ya. Itu pincang karena peristiwa apa itu? Peristiwa Priok. Karena peristiwa Tanjung Priok dulu, ya. Kena tembakan maksudnya, ya. Begitu. Boleh kami lihat dulu sebelumnya? Ya, silahkan dibuka. Itu sampai sekarang itu kaki palsu atau bagaimana itu? Coba kaki palsu. Jadi itu peristiwa penembakan tanggal berapa itu? Tanggal 12 September itu ya. Oh begitu. Lalu itu terjadinya penembakan itu pada saat saudara ikut dengan rombongan siapa? Kepalai oleh siapa ibunya? Kepalanya saya nggak tahu. Tidak tahu. Ya, tapi saya ikut ke. Ya menuju. Polres. Ke Polres atau ke Kodim. Ya. Begitu. Ya. Ada senjata tajam atau bambu runcing dan lain segala macam. Tidak ada. Ya, tidak, cuma ikut-ikutan aja bawa. Orang-orang bawa saya ikut-ikutan aja bawa. Badi itu tadi itu untuk apa tujuannya dibawa di Kodim? Saya kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Baik, berapa pasang di tengah jalan tadi sekitar ke bawah? Ya, ke bawah. Mana duluan menembak ke atas daripada ke bawah? Saya dulu yang melihat ke bawah, duluan banyak orang. Duluan orang kan, biasanya ke depan. Itu apakah langsung ke sasaran, ke massa atau ke atas dulu? Yang saya lihat pasti ke bawah. Yang dengar, biasanya dengar dulu itu, bukan saya lihat. Ini yang saya katakan yang jujur dulu ya, yang jujur ini apalagi kuasa ini. Iya. Tembakan itu ke atas dulu peringatan atau langsung ke bawah? Saya tidak melihat yang mulia, cuma karena saya mundur menjelang ke depan. Ya tapi kan mendengar. Tidak lihat boleh.
siapa yang duluan kena? Rentetan tembakan itu bagaimana, saudara dengar? Nah, berapa orang saudara melakukan penembakan itu? Kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Apakah ada di antara para terdakwa ini, ada 11 orang ini, coba lihat-lihat dulu, ada di antaranya salah satunya? Semuanya yang biasa tidak kenal. Oh, begitu. Nah, waktu itu malam tentunya, ya, dalam keadaan terangkat kuning. Ya, kuning. Lampu mobil itu tidak ada lagi cahaya, tidak nyala. Kepada saudara penuntut umum, kepada saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya, diharapkan kalau ternyata ada calon saksi yang nantinya akan didengar di sini, ternyata berada dalam ruangan sidang, maka jelas majelis akan menolak, ya, supaya ini diingatkan. Tiara, ya. Yang tiara itu apakah kena atau bagaimana? Itu saya nggak tahu yang mana. Nah, saya lihat pada itu diangkat dengan baik-baik atau dilemparkan atau bagaimana beserta teman-teman yang lain? Ya, terlalu baik juga tidak, karena orang yang terburu-buru yang melihat. Iya. Saya diangkat, dikopor lagi sampai di atas dua. Yang lainnya itu apakah keadaan luka juga atau bagaimana keadaannya? Saya tidak memperhatikan yang luka yang lainnya. Dan memperhatikan di dalam rangka apa? Mau mengambil teman kita yang 4 orang ditahan di Kodim. Karena apa itu 4 orang itu ditahan di Kodim? Ya, disuruhnya dari penceramah. Jangan mungkin. Tak jelas itu. Tahu alasannya? Ya, mau ngambil. Tujuannya memang begitu. Lalu yang 4 orang itu ditahan karena apa? Tahu saudara? Tahu saudara ditahan yang 4 orang itu? Ya, ditahan. Karena apa itu? Ya, waktu motor itu? Saya tidak tahu yang mana. Oh, tidak tahu. Jadi saudara termasuk juga salah satu ikut-ikutannya untuk baik. Saudara mengatakan di jalan, ya, sudah di paraf, ya. Di sini saudara katakan pada saat bilang remang-remang. Saya mau disumpah lagi remang-remang kuning. Kuning, ya? Ya, kuning. Baik, jadi masih bisa melihat mengenali dan preman yang 10 orang itu atau pakaian dinas? Tidak, pakaian dinas. Pakaian dinas, ya? Seperti apa dinasnya? Seperti ini atau loreng-loreng? Ya, itu. Nah, saudara mengatakan di sana menghampiri saya dengan mendorongkan senjata di muka saya sambil menendang pelit. Masih ada juga yang mendekati saudara? Masih ada yang membilang ini masih hidup, begitu? Ya. Lalu ditendang lagi pelipis saudara? Ya, saya tendangnya. Tapi tidak kenal orangnya itu? Tidak kenal. Baik, saat diangkat saudara ke truk, ya, saudara sama aparat waktu itu, karena buktinya juga sekarang tinggal cuma berapa yang mati. Ya, dan di situ saya bilang banyak. Iya, sepengetahuan saya masih hidup hanya 3 orang katanya. Berarti ya, 57 yang mati. Ya, itulah karena emosi saya yang mulai. Nah, jadi yang benar di persidangan ini, pernyataan saudara di persidangan ini? Tidak benar. Bukan, pernyataan saudara yang sekarang, ya, yang kita dengar ini di persidangan. Ya, 20, kurang lebih 20, 15 ke 20. Antara 15 ke 20 orang. Ya, ya. Itu sudah tidak ada lagi suara bergeming di dalam truk itu. Masih ada. Ada sebahagian? Ada.
yang menghormati sidang dalam perkara pidana. Untuk saudara sebagai dan operasi di binasa mendukung penyelenggaraan pemilu, bisa saudara jelaskan bagaimana ceritanya? Nilainya bisa disebut pada penetapan APBD tahun 2004 tersebut untuk biaya penyelenggaraan pemilu yang dimasukkan di dalam anggaran yang dikatakan bupati sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian ada kebijakan upaya untuk mencukupi dana tersebut berapa bisa dijelaskan? Karena di dalam kenyataannya bahwa dalam pemilu itu memang membutuhkan dana yang cukup besar, maka sebenarnya adalah 3 miliar ditambah 3,5 miliar jadi 6,5 miliar rupiah. Ini murni ya ansi untuk pemilu. Apakah di luar dana real untuk pemilu masih ada dana-dana lain yang digunakan mungkin untuk mendukung atau bagaimana? Ada. Jadi di dalam rekening dana yang diarahkan bupati pada awalnya sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian ketika dana itu memang perlu diajukan tujuan untuk mendahului perubahan anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun di luar dana-dana itu juga ada beberapa mata anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pemilu. Antara lain adalah rekening yang diarahkan bupati rutin sebesar 400 juta rupiah.
mekanisme pengeluaran dan bupati langsung ke pihak bupati memberikan disposisi ACC untuk bisa di sekretariskan. Kemudian anggotanya di sini saya sekda sebagai penanggung jawab, kemudian kepala BKD ketua, kepala kerja wakil ketua satu, kemudian mungkin ini saksinya itu banyak sekali saya bisa memahami, berarti kan sudah ibaratnya akan valid kalau semua sektor disertakan. Kemudian dari dokumen anggaran sampah desa itu nanti setelah masuk tim dikaji baru saya sampai langkah ini dengan alat-alat kepala daerah bupati belum ada, belum sampai langkah bupati bapak umpamanya itu sebenarnya mereka semua sepanjang itu prosedur. Nah, jelaskan prosedurnya untuk membuka hutan pemerintah. Jadi kalau untuk membuka sebagai pembuka kas ini tentunya bagus itu harus ditunjuk lebih dahulu. Baik yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik kejaksaan
dapat dilakukan dengan dua kemungkinan antara lain. Satu, penyidikan dilakukan setelah adanya temuan penyimpangan asal nomor 31 tahun 1996 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bab 5 tentang peran serta masyarakat. Pasal 1 nomor 3 ayat 2 KUHP untuk umum membuat surat dakwaan yang diberi tanda dan ditandatangani serta berisi satu nama lengkap, empat lahir, umur dan nama lahir, jenis kelamin, kebangsaan, dan persetujuan secara tertulis dari Presiden Republik Indonesia atas permintaan penyidik. Kemudian yang berkaitan dengan penahanan pasal 36 ayat 3 nomor 23 tahun 2004 dalam penuntut umum terhadap awal oleh karena sebagaimana di pasal 36 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 hanya mengatur dalam penahanan yang dilakukan. Lima, kalau ada penyidikan terhadap biaya perkara ini akan ditanggungkan hingga keputusan akhir. Mengingat ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2004 garis miring 25 yang termaktub atas nama terdakwa Dr. Anas Toto Ari Prabowo MSc MA dilanjut. Dan pada hari ini kemudian yang kedua berkaitan dengan saksi yang diperiksa pada hari ini, kami sudah bisa mengetahui secara bersama-sama dengan pengunjung sidang ini, saksi-saksi siapa yang akan dihadirkan. Ya, Pak. Karena perkara ini bukan perkara pidana, kami berkeyakinan gitu. Sehingga apa namanya, secara hukum menurut pendapat kami itu merupakan dakwaan itu tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, surat dakwaan itu masih kelihatan benar prematurnya. Tapi karena itu sudah dijawab sama hakim. Iya, dijawab oleh hakim dengan argumentasi dan penafsiran yang berbeda dengan kami gitu. Kami tetap berkeyakinan bahwa itu masih prematur. Khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban bupati yang menurut Undang-Undang Nomor 32 itu harus dipertanggungjawabkan lebih dulu di depan DPRD. Kalaupun ada penyimpangan, harus ada pemeriksaan lebih dahulu oleh BPK. Kemudian yang kedua, bahwa yang dijadikan dasar dakwaan itu adalah Perda Nomor 8 tahun 2004. Sedangkan pengeluaran itu didasarkan dengan Perda Nomor 18 tahun 2004. Sehingga apapun itu, kita mesti harus melakukan uji material terhadap perda. Perda itu, apakah perda itu benar keliru? Nah, kalau keliru bisa dijadikan dasar oleh jaksa untuk melakukan penuntutan. Itu yang prematur ini.
sementara ini belum diajukan untuk materi seperti yang dikatakan. Sementara ini kita menganggap bahwa semacam itu dilakukan oleh penuntut umum atau masyarakat. Bukan penasihat hukum. Iya. Kemudian mengenai apa namanya, mengenai error persona, jelas tadi disebutkan bahwa selain apa namanya di dalam perkara pidana korupsi itu kan tidak hanya satu orang. Dan seandainya itu merupakan suatu perkara pidana, tentunya yang melaksanakan, yang mengeluarkan uang, yang menerima dan menikmati uang itu harus dibawa serta turut di persidangan ini. Tidak hanya satu orang, Pak Toto saja. Gitu. Itu dua hal prinsip yang nanti akan kita jadikan alasan untuk mengajukan banding. Kalau soal intervensi pihak ketiga, orang luar yang ada keberatan terhadap AMT misalnya atau itu kan mengenai penahanan ya, mengenai penahanan ya. Kita melihat kita tadi tujuan kita adalah supaya hakim mempunyai apa namanya sikap kemandirian yang tidak dipengaruhi, tidak ditakut-takuti oleh pihak ketiga, supaya karena kan kewenangan pemilihan dan penangguhan itu ada di majelis hakim dan itu semata-mata. Thank you.